Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah fi hadzal yawm yawmus sabt as-sabi' min syahr as-safar alaf arba'umi'ah arba' wa arba'un. Mazilna fi darsina fi kuliyati al-Qur'an fi mabhas at-tafsir min tafsir surati Ibrahim. Wal'an sanadkhul ila ayah at-tasi' wa ishrun. Walakin qabla hada falyatafadol an yusami' al-matan min ayah thamin wa ishrun wa tasi' wa ishrun. Fadol. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. بسم الله. يقول تعالى في كتابه الكريم: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار فقد اختلف في قراءة الكسائي وقراءة الورس في البوار فالكسائي يقرأ بالإمالة الكبرى والورس بتقليل فإذن الفرق هنا في كلمة البوار فقط فقرأ حفص عن عاصم دار البوار وقراءة الكسائي دار البوير وقراءة الورس دار البوار فقد تكلمنا في الإعراب والآن ما بقي إلى تفسير المعاني maka kita masuk kepada tafsir makna dan madhab kita dalam permasalahan tafsir al-makna mengembalikan kepada tafsir as-salaf dengan sanad-sanad yang sahih tidak hanya sekedar berputar-putar dari makna lugah dan sebagainya. Maka ucapan Allah Jalla wa'ala, makna dari ucapan Allah, badalu ni'matallah. Maka mereka orang-orang yang mengganti kenikmatan Allah. Alam tara ilal ladina badalu ni'matallah. Maka sangat takjub bagaimana mereka orang-orang yang mengganti menukar nikmat Allah dengan kufur kepada Allah. Apa makna mengganti nikmat Allah di sini? Disebutkan oleh mufassirun seperti Imam At-Tabari yang mana ucapan ini bersumber dari khobar-khobar bahwa wa kana tabdiluhum nikmatallah kufran fi nabiyillah Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang mana yang menjadi penggantian nikmat Allah itu sikap mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. An'amallahu bihi ala Quraisy fa akhrajahu minhum wa ta'athahu fihim rasulan rahmatan lahum wa nikmatan minhu alaihim fa kafaru bihi wa kadzabuhu wa badalu nikmatallah alaihim bihi kufran. Maka mereka diberikan kenikmatan dengan diutusnya rasul dari suku mereka, maka ini menjadi hakikatnya adalah kemuliaan bagi Quraisy karena Allah mengutus rasul utusannya dari bangsa Arab Quraisy. Namun mereka orang-orang kufar Quraisy justru menukar
kenikmatan Allah ini dengan kekufuran nikmat yang seharusnya mereka bangga dan seharusnya mereka bersyukur dengan adanya Nabi di antara mereka yang menyebabkan mereka masuk kepada surga mengikuti Nabi dari mereka, maka mereka malah kufur kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad yang datang dari jenis mereka, dari Arab, dari Quraisy. Mereka kufur wa kadzabuh, dan mereka mendustakan ajarannya. Fabadalu ni'matallahi 'alaihim bihi kufran, maka mereka menukar kenikmatan Allah dengan kufur kepada Allah. Maka untuk permasalahan tafsir as-salaf yang semakna dengan yang disebutkan oleh Imam At-Tabari, pertama datang khabar dari Ibnu Abbas, yang mana Ibnu Abbas yaqul fi kitabihil karim alladzina badalu ni'matallah kufran wa ahallu qaumahum daral bawar wallahi hum Quraisy aw hum ahlu Makkah. Idan Ibnu Abbas qal hum Quraisy alladzi badalu ni'matallah kufran wa ahallu qaumahum daral bawar hum wallahi Quraisy ahlu Makkah. Dan sanadnya akhrajahu Imam At-Tabari, haddatsana Al-Hasan ibn Yahya qala akhbarana Abdul Razzaq qala akhbarana Sufyan an Amr ibn Dinar an Atha an ibn Abbas. Idan hadha sanad ma'ruf. Al-Hasan ibn Yahya huwa Hasan ibn Yahya ibn al-Jid, atau masyhur dengan Al-Hasan ibni Abi Rabi Al-Baghdadi. Faqad qala Abu Hatim Syekh wa qala waladuhu saduq fa idan huwa saduq Hasanul Hadis. Walbaki minar rijal Abdul Razak ma'ruf, Abdul Razak ibnu Hammam as-San'ani imam. Akhbarana Sufyan wa Sufyan huwa ibnu Uyainah. Min aina arafna biriwayati Amr ibni Dinar wa huwa min athbatin nas an Amr ibni Dinar. Wa Amr ibni Dinar imam an Atha, wa Atha huwa ibnu Abi Rabah an ibni Abbas, maka sanadnya bersambung. Maka hadis ini ataupun asar ini sanadnya hasan. Dan selain itu telah datang jalan yang kedua, diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari jalan Al-Hasanu Ibnu Muhammadin. Haddatsana Abdul Jabbar, haddatsana Sufyan an Amr an Atha samitu Ibn Abbas. Sama. Bedanya di sini muridnya Sufyan Ibn Uyainah Abdul Jabbar, dan muridnya Abdul Jabbar gurunya At-Tabari Al-Hasan Ibn Muhammad. Maka di sini atsar ini Al-Hasan Ibn Muhammad, dia adalah Al-Hasan Ibn Muhammad Az-Za'farani thiqah. Dan Abdul Jabbar di sini Abdul Jabbar Ibnul Ala Al-Attar Sikoh. Maka dari jalan yang kedua sanadnya lebih kuat dari jalan yang pertama. Di jalan yang kedua Al-Hasan Ibnu Muhammad Sikoh gurunya At-Tabari meriwayatkan dari Abdul Jabbar Sikoh, dari Sufyan Ibnu Uyainah telah terdahulu, dari Amr Ibn Dinar telah terdahulu, dari Atha dari Ibn Abbas. Maka jalan yang kedua lebih kuat, derajatnya sahih. Maka lafadznya samitu kata Atha Ibn Abbas yaqul fi qawlihi ta'ala alladzina badalu ni'matallah kufran wa ahlu qawmahum daral bawar qala Ibn Abbas wallahi hum ahlu Makkah.
maka mereka adalah Quraisy dari ahlu Makkah. Maka dari asar ini tafsir tentang mereka yang badalu nikmatallahi kufran, mengganti kenikmatan Allah dengan kekufuran, maka mereka adalah, kata Ibnu Abbas, orang-orang Quraisy, min kufar Quraisy, min ahlil Madinah. Allah atahum rasul min anfusihim. Kita bangga jika dijadikan dari kampung kita, daerah kita, dari asal keturunan kita, misalnya seorang gubernur. Bangga. Kalau alam nanti gubernur itu larinya menjadi dikejar-kejar KPK atau tidak, yang jelas bangga. Kakek kita gubernur, misalnya. Maka di sini bangga. Nabi utusan Allah dari mereka. Namun mereka malah kufur. Dan yang tadinya sebelum iddian nubuah, sebelum Nabi mengklaim sebagai Rasul sesuai ucapan Allah, wa angdir asyirataka al-aqrabin, maka serulah dari kerabat-kerabat dekat kamu wahai Muhammad untuk masuk kepada Islam. Sebelum itu Nabi Muhammad dipuji Quraisy, dicintai Quraisy. Namun setelah memproklamirkan qul la ilaha illallah tuflihu, ucapkan la ilaha illallah tuflihu, maka berbalik inqalaba Quraisy wa yaqul sahirun kadzab rajulun sabi yufarrid ahli Makkah bidinihi al-jadid wa ya'mur ahla Makkah bitarki al-awthan wa ya'bud rabbahu alladhi wahid fa kaifa nahnu nad'u rabb alladhi wahid fahum yad'una lat uzamanah wa hubal wa ma adalik 360 fi dakhil Ka'bah fa kaif haula al'an al-kathir buddilu biwahid fala hada Allah yaqul fi surat Sad aja'ala al-alihata ilaha wahida inna hadha la syai'un ujab. Maka wahai Muhammad, engkau ingin menjadikan kami masuk kepada Islam menyembah Allah yang satu? Inna hadala syai'un ujab, this unbelievable. Ini perkara yang aneh, yang benar-benar mustahil. Meninggalkan sesembahan yang banyak, menyembah Allah yang satu. Lihat bagaimana kebalik. Alhamdulillah, setelah datang Islam, justru penyembahan yang hak itu ya satu, la ilaha illallah. Namun di zaman mereka, karena orang-orang Yahud di zaman sebelum mereka menyembah Uzair, anak Allah. Dan juga orang-orang Nasara menyembah Yesus Kristus sebagai anak Allah. Kesyirikan. Dan juga agama Arab setelah itu didatangkan, la uzza manah wa hubal yubad li ghairillah. Faja'a Muhammad bidinin jadid, datang Nabi Muhammad dengan agama yang baru. Hilangkan semua sesembahan yang batil. Qul la ilaha illallah tuflihu ilahan wahidan. Inna hadala syai'un ujab. Hakada qala al-Quraish. Idan humul ladhi badalu ni'matallahi kufran. Dan begitupun yati tafsir min qabl an man Ibni Abbas wal an yati min sahabin akhar, dari siapa? Ali. Maka datang dari Ali radhiyallahu anhu, qala Ali fi qouli ta'ala alam tara ilal ladina badalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar qala hum kuffar Quraisy. Qala Ali radhiyallahu anhu, hum kuffar Quraisy. Idan kalamuhu sawa ma'a Ibni Abbas. Hakadah huwal asl. Al-khabar wahid minan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa yahtalif arwah. Wahuna Ali yarwi
bihadal makna hum kufar Quraisy. Wa Ibn Abbas yaqul hum Quraisy ahlu Makkah. Kullu sawa. Wa hadha sanad alladhi yaqi an Ali akhrajahu At-Tabari min tariq Al-Hasan Ibnu Muhammad wa hadha Al-Hasan Ibnu Muhammad qad taqaddam ma'ana fi athar Ibnu Abbas. Al-Hasan Ibnu Muhammad huwa Ibnu Sabah Az-Za'farani Al-Baghdadi, maka dia adalah rawi yang thiqah. Qala al-Imam At-Tabari haddatsana al-Hasan ibn Muhammad haddatsana Ya'qub ibn Ishaq. Fa amma Ya'qub ibn Ishaq fa huwa aidha huna hadithuhu hasan. Telah dikatakan oleh Abu Hatim Ar-Razi Saduq dan berkata Imam Ahmad Ibn Hanbal Saduq lam yakun bihi ba's.